Nugget, keep moving, keep inspiring. Kita buka dulu ya. Oke, hari ini kita ada di satu tempat untuk sarapan atau teman-teman yang ingin makan tapi nggak pengen terlalu kenyang. Di sini ada satu rekomendasi tempat untuk makan di Jalan Tasura Maguwoharjo. Siapa yang nggak kenal bubur ayam Kota Baru? Nah, di sini ada cabangnya nih di Maguwoharjo ya. Nah, kita nanti mau makan bubur yang toppingnya keren abis. Pokoknya kalian harus cobain dan langsung aja kita cus ke dalam seperti apa bubur ayam Kota Baru. Yuk, kita ikutin. Protokol kesehatan. Jangan lupa. Kita lupa. Wajib cuci tangan di sini ya. Terus daging minimal pembelian tuh 50.000, guys. Yes. Minimal pembelian 50.000 dan dapat hadiah kupon gitu. Terus jangan lupa pakai masker ya. Karena ini ngejelasinnya di sana. Ntar ya. Cuci tangan dulu. Jadi kalian kalau mau makan di sini itu minimal 50.000 ya kalau mau makan di sini. Tapi nanti dapat kupon. Kuponnya dapat Samsung Galaxy A52. Nah, ini dia. Gantian. A few moments later. Ini menu makanannya ya. Samsung Galaxy A52 ya, adanya. Kita isi aja ya. Bismillah. Oke, okay, guys. Oke, menunya udah datang ya. Nah, ini dia menunya ya. Ada yang pecinta asin, pecinta asin gurih ya, maksudnya yang gurih-gurih atau yang pecinta manis. Manis. Jadi sesuai selera ya. Siapa yang pengen seger-seger, nah, ada manis-manisnya. Ayam suwir. Kita kasih tau dulu dong, ini apa sih? Ini bubur ayam. Bubur ayam. Ini bubur ayam yang rempelo ati ya guys. Jadi ini ada toppingnya rempelo ati kayak gini. Terus kemudian ada kedelai. Ini ada ayam suwirnya. Ini ekstra bawang goreng gitu deh. Di sini tidak pakai pelor. Pelor tuh yang ayam kampung gitu, kuningannya doang. Terus mentah, karena kita nggak suka jadi kita nggak pakai. Tapi ada ekstra pelor di sini ya, kalau kalian mau. Nah itu yang spesial. Kalau yang di sini, ini namanya bubur ketan hitam spesial, spesial. Kan? Jadi ada potongan nangkanya, ada ini santan-santan gitu deh, ada es krimnya, pokoknya mantap. Mantap juga. Nah ini ekstra es krim. Ini yang paling keren juga, di sini ada susu rempah gitu. Jadi nanti ada susu yang ekstra rempah-rempah. Rempah-rempahnya apa aja? Nah, ini rahasia ya, resep rahasia harus kesini buat tanya-tanya. Kita lanjut, di sini ada es Bruno ya. Es Bruno. Es Bruno nih kayak gini penampakannya. Dia ada buah-buahnya gitu. Ya, ada strawberry terus ada es krimnya. Nah, ini es cincau karamel. Wih, kalau yang suka apa ya, cincau ada gula jawanya gitu, ini dia. Manis. Nah, ini ekstra kerupuk, ekstra suiran ayam. Di sini ada keju aroma, ini pisang aroma. Oke, okay. Harganya termasuk terjangkau ya? Harganya murah banget, guys. Ya, nanti kita shoot aja deh, teman-teman lihat sendiri. Kalau mau makan, tinggal makan ya. Bener banget, pokoknya harganya murah-murah banget. Terus, wah kelihatannya ini enak banget ini ya. Kita cicip-cicip langsung ya, udah keburu lapar nih. Okay. Stay tune terus di Loget. Traveler. Keep moving. Keep inspiring. Bye-bye. We'll be right back.
Oke okay, guys, kita udah kenyang banget ini. Kenyangnya pakai super duper banget nih. Jadi makan bubur satu mangkok sama bubur ketan aja udah kenyang banget. Oh, ya. Jadi jangan coba-coba kalian ketan terlalu banyak kalau kalian enggak doyan makan satu aja. Kecuali kalian datang sini ramai-ramai. Benar, benar-benar saya cicip-cicip gitu ya. Betul. Yang kedua makanannya masih terjangkau ya dan enak betul banget. Jadi kalian harus datang ke sini. Wajib nih ya. Kota Baru. Kota Baru. Yeah. Oke, sekian review dari kita ya. Kita akan lanjut lagi wisata-wisata yang berikutnya. Tetap aja stay tune di Logan Traveler. See you.